Alhamdulillah kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Riyadhus Salihin. Bab yang ke-66, bab istihbab ziyaratil qubur lirrijali wa ma yaquluhu zairu. Bab disunatkan menziarahi kubur bagi kaum lelaki. Dan doa yang patut diucapkan dibaca oleh orang yang ziarah kubur. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bawa pada kita bab 66 ni dua perkara. Suatu, galakkan ziarah kubur ni kepada siapa? Kepada orang lelaki. Kemudian adab dianya, kita kena bila sampai kubur kita berdoa kepada siapa? Minta doa dengan Allah Azza wa Jalla supaya kita dapat, supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa orang-orang yang ada dalam kubur. Kita kena ingatlah, kita kena doa supaya siapa dia? Allah Ta'ala beri keampunan kepada orang yang berada di dalam kubur. Itu dia panggil harapan dan doa kita semua, insya-Allah. Tapi kita jangan buat sebaliklah pula. Nah. Jangan buat sebalik. Ada setengah orang ni ahlus sunnah. Yas'aluna Allah Ta'ala an yarhamal amwat. Dengan ni kata-kata ni. Ulama ahlus sunnah wal jamaah ajar kepada kita minta dengan Allah Azza wa Jalla supaya Allah Ta'ala bagi rahmat, keampunan, maghfirah kepada ahli kubur. Tapi ada satu kumpulan lain pula, yas'aluna al-amwat, diminta dengan orang mati supaya dapat rahmat kepada orang hidup. Kita kata ini terbalik. Kita kena hati-hati. Kita minta dengan Allah supaya rahmatkan kepada orang yang sudah mati. Bagi minta dengan orang mati supaya rahmat kepada orang hidup. Kita kata ini ayat terbalik. Sebelum kita pergi kepada syarah hadis, hadis kita nombor 581. Terlebih dahulu ana nak jelaskan kepada jemaah tentang bab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Nawawi kata bab istihbabi ziyaratil qubur lirrijal. Bab sunat ziarah kubur bagi kaum lelaki. Bagaimana dengan perempuan? Adakah orang perempuan tak boleh ziarah kubur? Ini soalan. Orang perempuan boleh ziarah kubur ke tak boleh? Jawabnya boleh ziarah kubur. Bukan tidak boleh. Karena terdapat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu ala fazuruha, gilah ziarah kubur. Maka ulama kata perkataan itu umum kepada laki-laki dan wanita. Kemudian sebab ziarah kubur yang kedua, fa innaha tuzakkiru bil akhirah. Kita pergi ziarah kubur ini, dia akan mengingatkan kita kepada mati. Dalam hadis yang hasan sanadnya, diriwayat oleh apa ni Anas, hadis ini dikeluar oleh Al-Hakim bisanad hasan, Nabi kata fa innaha turiqul qalb, pergi ziarah kubur ni melembutkan hati, wa tudmi'ul aina, menitiskan air mata, wa tuzakkir bil akhirah, mengingatkan kita kepada akhirat. Dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri dengan sanad sahih, fa inna fiha ibratun, pergi ziarah kubur itu memberi pengajaran kepada kita. Itu dua, galakkan ziarah kubur secara umum laki-laki dan wanita. Yang ketiga, terdapatnya rukhsah, kelonggaran wanita pergi ziarah kubur sebagaimana hadis yang diriwayat oleh Al-Hakim Al-Baihaqi bi isnadin sahih. Satu hari Sayyidah Aisyah balik daripada kubur, seorang sahabat nama dia, seorang rawi ini kata Abdullah bin Abi Mulaikah, dia tanya min aina aqbalti ya umma, ibu dari mana?
Qala min qabri Abdurrahman bin Abi Bakar. Aku mari ziarah kubur Abdurrahman, abang dia. Saya pun tanya dia, alaysa kana Rasulullah, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang orang perempuan ziarah kubur? Qalat na'am. Maaf. Awalnya Nabi kita larang ziarah kubur. Aisyah kata qalat na'am, betul. Summa amara bi ziyaratiha. Kemudian Nabi kata ala fazuruha, pergilah ziarah. Maknanya yang ketiga ni menunjukkan bahawa Aisyah pergi ziarah kubur. Karena kalau orang perempuan tak boleh ziarah, maknanya Aisyah tak akan pergi dah lah. Yang keempat, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar kepada Aisyah ketika dia tanya, bagaimana kalau aku ziarah kubur, apa yang aku nak baca? Maka Nabi kata assalamu ala ahli diyar sampai ke akhirnya. Itu menunjukkan bahawa Nabi kata jangan pergi. Tak, tidak ada larangan secara syarak. Tetapi, nah tanda, ini tetapi. Orang perempuan boleh ziarah kubur dengan dawabit, dengan syarat-syaratnya. Syarat yang pertama, tanda sini. Yang bagilahunna adam al-iktsar. Orang perempuan tidak dibenarkan banyak ziarah kubur. Hari-hari duduk kubur lah. Dia pergi apabila dia teringat kepada mak ayah dia yang sudah mati, suami dia ke adik-beradik dia. Dia pergi apabila dia rasa hati dia keras, nak pergi lembutkan hati. Maka itu hak dia. Wa sabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kerana telah terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata la'anallahu zawaratil qubur. La'anallah, Allah Ta'ala la'anak zawarat, perempuan-perempuan yang banyak pergi ke kubur. Maka itu tidak boleh. Arti ay al-mukhsirat. Al-mukhsirat maknanya perempuan itu banyak. Maka kita kata wanita, syarat yang pertama, wanita boleh pergi ziarah kubur sekali-sekala untuk mengambil iktibar wa fiha ibrah, dan untuk melepaskan ingatan dia kepada keluarga dia, ayah dia, suami dia, boleh dia pergi ziarah kubur, tidak dilarang. Sebab, tapi jangan banyak. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, jangan dia melakukan perkara-perkara yang mungkar. Pergi duduk bertempik di kubur, itu tidak boleh. Kalau zaman kita hari ini, pergi ke kubur dengan tidak menutup aurat, berhias-hias, itu juga tidak dibenarkan. Pergi kubur bukan nak ambil pengajaran, nak pergi selfie-selfie, itu tak payah. Maka kita kena ada dawabit orang perempuan ziarah kubur dengan syarat-syarat yang tersebut. Jadi alhamdulillah, ramai para alim ulama, Al-Hafiz Ibnu Hajar, Al-Aini dan lain-lain mengatakan demikian. Tapi Imam Nawawi dalam kitab dia ni jelas, ziarah kubur sunat bagi laki-laki sahaja. Jadi kita perluaskan sikit daripada pandangan ulama lain, tapi dengan dawabit lima perkara yang telah saya sebut tadi, ataupun beberapa perkara. Jangan jadi rutin banyak. Jangan buat benda-benda yang tidak baik. Pergi bercampur gaul laki-laki, ini tak ada setengah. Kita dah bincang dalam siri-siri yang lepas, wanita tidak digalakkan mengikut jenazah ke kubur kalau pergi buat benda-benda tadi. Nak pergi juga duduk kat luar, tengok jauh-jauh sikit. Bagi orang laki-laki yang kebumikan jenazah, ni dia duduk tunggu sekali situ, Allahu Akbar, pakai baju berkabung warna putih, dalam baju tu nipis, pergi buat benda yang tidak harmoni di atas kubur, menyebabkan orang kubur bukan nak ingat ke mati, duduk ingat ke makcik tu. Ini wal'iyazubillah. Baiklah para jemaah sekalian, itu penjelasan para alim ulama. Anas sendiri waktu di Madinah, kalau kita ikut jenazah pagi-pagi lepas subuh, ada seorang pakcik ni, masya Allah, yaumian dia ada, dia akan ikut. Dia tengok kalau ada orang buat benda pelik, dia tegur. Tapi dia ikut, dia ambil pahala besar. Tular dalam video seorang budak. Budak ni darjah 5 tak silap. Orang tengok dia ikut jenazah. Sudah salat jenazah masjid Nabi, dia ikut ke bakit. Orang tanya, Lis, 5 dah tak hati, kenapa kamu datang? Dia jawab dengan spontan. Budak darjah 5 jawab dengan spontan. Dia kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa dia salat jenazah, dia boleh satu kirat. Siapa dia ikut jenazah satu kubur, dia dapat dua kirat. Mana dua bukit-bukit. Jadi aku nak dua, aku salat jenazah, aku ikut ke kubur. Kita kata budak ni lebih cerdik daripada ramai pakcik-pakcik di zaman kita ini.
mari solat jenazah, tak ikut kubur. Setengah tu pakai boleh nasi buku, tak pakai tunggu waktu ya. Lah kita kata beramal dengan sunnah. Mudah-mudahan sunnah dalam bab jenazah ni dapat diperbetulkan, dibiasakan yang betul dan diperbetulkan mana yang tak betul, insya-Allah.